kasih Tan Sri, betul. Terima kasih Menteri. Saya menerima baik cadangan menubuhkan Parlimen Belia ini. Dan bagi saya, kalau nak mengikut model Parlimen, mengikut kerusi-kerusi yang diwakili oleh ahli-ahli Parlimen yang sedia ada menggunakan bangunan ini pun, saya bagi saya, saya sendiri tak ada masalah dengan saranan tersebut. Tetapi apa yang menjadi isu dalam Parlimen Belia ini ialah perwakilan kepada Parlimen Belia ini. Bagaimana wakil-wakil ahli Parlimen Belia ini dilantik? Itu yang menjadi persoalan pokok. Kerana bagi saya, kita harap Parlimen Belia ini benar-benar mewakili suara belia. Dan sesiapa yang menduduki Parlimen Belia ini benar-benar memperjuangkan kepentingan dan juga faedah orang belia. Dan bukan Parlimen Belia ini dijadikan sebagai satu alat politik. Kerana yang menjadi kebimbangan ramai banyak pihak ialah akhirnya Parlimen Belia ini menjadi seperti pertubuhan-pertubuhan belia yang lain yang dijadikan sebagai alat politik oleh pihak pemerintah, pihak kerajaan untuk memperjuangkan kepentingan politik pihak kerajaan. Ini yang kita harap, perwakilan ini dapat dilantik secara demokratik dan bukannya lantikan oleh pihak kerajaan. Terima kasih. Saya harap YB Rasah berfikiran positif dalam kali ini. Kita sekarang ini di peringkat untuk melihat beberapa perkara, termasuklah tentang soal bagaimana seorang itu dipilih bagi mewakili Rasah misalnya. Ada beberapa model yang sedang kita lihat, dan antara perkara yang menjadi cadangan saya belum diputuskan kerana kita berunding dengan pihak belia dan sebagainya ialah dibuat pemilihan secara online, membuat pilihan secara online, iaitu siapa saja misalnya kalau dipersetujui usia untuk bertanding ialah umur 18 hingga 25. Jadi semua belia yang berusia pada 18-25 layak bertanding. Orang boleh mengundi asalkan dia alamat dalam IC itu adalah dia daripada Rasah, maka dia layak menjadi wakil Rasah. Dan siapa saja walaupun ketika ini dia belajar di England, di Russia, di apa sebagainya, kalau alamat dalam IC mereka beralamat di Rasah, mereka boleh mengundi. Jadi konsepnya dia tidak ada parti politik di sini, siapa saja boleh datang. Dan yang keduanya, beberapa isu yang lain tentang apa yang mereka datang duduk di sini. Apakah mereka datang untuk menyatakan kami nak pusat, kami nakkan apa ni gelanggang itu dan sebagainya. Saya rasa itu sudah ada forum lain, iaitu Majlis Perundingan Belia Malaysia. Menteri. Di sini kita izinkan saya apa ni habiskan, Yang Berhormat. Satu perkara yang kita belajar daripada model Parlimen Belia yang lain ialah di sini ialah untuk mereka membuat bil ataupun rang undang-undang belia. Ia bukan soal dia kami apa belia kami nak, tapi apakah pandangan belia misalnya soal alam sekitar, soal human rights, soal apa ni hak asasi manusia, soal yang berkaitan dengan pelajaran, soal berkaitan dengan sumber manusia, semua yang berkaitan dengan masa depan mereka. Yang kadangkala kita yang membuat ini adalah merupakan generasi lama, kita tidak melihat sebagaimana generasi baru melihat. Mereka duduk di sini, mereka akan memikirkan bagaimana untuk membuat bil, membuat rang undang-undang supaya pada usia yang seawal 25 tahun mereka faham tentang bil, bukan bil air, bil api dan sebagainya sahaja. Sebab itulah kita lihatkan bahawa sekarang ini terdapat trend di negara yang maju. Orang sudah boleh menjadi Perdana Menteri pada usia 45 tahun seperti di UK. 40 tahun menjadi ketua pembangkang mereka, menjadi presiden di apa ni di Rusia pun usia 45 tahun. Kerana mereka sudah belajar di peringkat umur 18 tahun, 25 tahun tentang bagaimana proses parlimen itu sudah berjalan. Jadi dalam soal ini kalau kita melihat positif, jangan fikir bahawa wah bila dengar saja ini kerajaan guna untuk apa ni menyokong mereka dan tidak. Dan bagi saya ini adalah satu program yang cukup penting bagi melatih kepimpinan, pembangunan dan keterbukaan belia-belia baru dan memahami tentang proses demokrasi, institusi demokrasi seperti parlimen, supaya mereka berada di parlimen sebenarnya mereka memahami segala-gala ini.